Kabar pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong ingin mundur dari jabatan pelatih Timnas Indonesia jika ketua PSSI Iwan Bule juga mundur. Benarkah demikian? Simak penjelasannya. Dalam sebuah postingan, pelatih asal Korea Selatan itu membuka kemungkinan untuk meninggalkan Timnas Indonesia. Karena buntut adanya desakan mundur kepada Mohammad Iryawan dari jabatan ketum PSSI akibat tragedi Kanjuruhan. Seseorang yang sangat mencintai sepak bola Indonesia dengan kesungguhan hati dan memberikan dukungan penuh dari belakang agar sepak bola dapat berkembang adalah Ketua Umum PSSI, tulis Shin Tae-yong. Menurut saya, jika Ketua Umum PSSI harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan mengundurkan diri, maka saya pun harus mengundurkan diri, ucap Shin Tae-yong. Pernyataan tersebut rupanya sempat membuat netizen bingung. Ada yang meminta Shin Tae-yong untuk tetap bertahan, tetapi tak sedikit pula yang kecewa dan meminta Shin Tae-yong benar-benar mengundurkan diri. Sementara itu, Sonaji sendiri menilai bahwa apa yang dilakukan Shin Tae-yong merupakan bentuk solidaritas untuk PSSI. Jika ingin tahu lebih dalam lagi, coba tanyakan langsung dengan yang bersangkutan, ujar Sonaji.